kakinya, kasih ya. Ini negosiasi sebagaimana ini. Pancasila itu sudah final, ya, sudah baik. Jadi yang harus diperbaiki adalah yang tidak baik, ya, ya. Yang tidak baik itu apa? Perampok-perampok uang rakyat, ya. Keadilan, kesejahteraan, ya. Bukan yang sudah baik dirusak, malah yang baik tidak diperbaiki. Saya kira itu orang macam itu waras atau tidak waras. Jadi pemimpin di negeri ini haruslah. Kalau nggak malas harus tuh. Kita harus siap membela bangsa dan negara Indonesia, bukan membela asing. Ya, betul. Ini negara milik rakyat Indonesia, bukan milik asing. Kali itu. Cari tahu itu orangnya. Diliputi oleh puluhan provinsi dan kabupaten. Pasca ini, mari kita berkonsolidasi. Mari kita lakukan kongres-kongres rakyat. Kalau betul-betul bahwa yang kawan-kawan sampaikan revolusi, mari kita buktikan. Bukan hanya dengan revolusi selesai dengan lobby kawan-kawan. Betul gak kawan-kawan? Kita harus berani menantang mereka dengan kekuatan politik kita. Kalau hanya kebijakan demi kebijakan yang kita kritisi, selesai emigrasi ini, mereka akan mengeluarkan kembali kebijakannya. Kalaupun sah dan tidak, kebijakan yang lain akan terus dikeluarkan oleh para bajingan yang ada di PR-MPR itu, kawan-kawan. Sekian yang kami sampaikan dari Kesatuan Perjuangan Rakyat yang hari ini sedang melakukan pembangunan badan-badan pekerja. Mari kita satukan kekuatan, mari kita satukan perlawanan, kawan dan kawan. Apakah kawan-kawan percaya bahwa kita turun hingga malam menang hanya karena audiensi? Ada berapa jumlah kita kawan-kawan? Satu perubahan, satu tumpahan darah, satu perjuangan, ketika satu terluka, maka semua melawan. Dari pagi hingga malam, dari mata. La ilaha illallah, la ilaha.
Muhammadur Rasulullah. Rakyatlah wajib hayat.